bermaksud mudik ke kampung halaman, satu keluarga asal Bandung, Jawa Barat tersesat dan hampir terperosok ke sungai di Brebes, Jawa Tengah. Ya, pengemudi yang penumpang mengaku selama perjalanan dirinya melintasi jalan bebas hambatan. Lagi nih, nggak ada jalan yang bisa buat mobil, tapi kok aneh nih. Aneh. Ini hutan, ini hutan ya. Satu keluarga asal Bandung, Jawa Barat yang menumpang minibus tersesat ke pinggir sungai Pemali di Desa Pemulihan, Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Keluarga ini mengaku hendak mudik dan merayakan lebaran di kampung halamannya di Jawa Tengah. Selama menempuh perjalanan dari Bandung, sopir dan penumpang mengaku melewati jalan bebas hambatan. Kata satu keluarga ini, jalannya sangat halus seperti jalan tol. Tapi nggak ada yang lecet sama sekali, guys. Namun pada pagi harinya, seluruh penumpang baru menyadari bahwa jalan yang dilintasi merupakan jalan yang terjal dan berbatu. Dari pengendara sadar bahwa ini jalan rusak. Terus kata istri juga katanya, ya Mas Juki, saya masih posisinya seolah-olah saya masih di jalan tol, katanya. Satreskrim yang mendapat laporan warga kemudian meninjau lokasi dan langsung mengevakuasi kendaraan yang tersesat. Dibantu warga setempat, kendaraan tersesat ini didorong untuk kemudian dibawa ke Mapolsek Larangan, Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.